Ya pemirsa, penyelamatkan pos online. Saat ini saya masih berada di pusat oleh-oleh. Di sini juga ada ramuan tradisional Dayak Kalteng. Ini berupa ramuan akar-akaran seperti akar bajaka dan kayu secang. Ini dibeli atau dinikmati oleh warga di sini. Akar kuning ini untuk penyakit liver. Ini tidak lain, obat herbal ini adalah untuk penyembuhan penyakit sebagai pengobatan alternatif. Pasak bumi, nah. Ini pasak bumi ini mengandung Viagra, mengobati sakit pinggang, rematik dan malaria. Oh ada ini juga sarang semut. Nah sarang semut. Ini sarang semut. Ada yang terbukti menyangkut penyakit-penyakit alternatif di sini, akar bajaka. Ya. Selain itu ada juga teh celup bawang Dayak. Teh celup herbal. Ini masih banyak lagi. Harganya ini bervariasi, Pak. Yang akar bajaka berapa biasanya? Rp25.000, 10.000 tergantung ukurannya. Kalau bawang Dayak 10.000 sampai 35. Dan masih banyak yang lainnya. Ini untuk pengobatan alternatif juga rame dijual di CBS ini. Salah satunya juga ada obat ular nih guys. Obat ular. Ini asli Kalimantan. Minyak kalender, berarti dari ular lah. Itu bang minyak apa lagi? Bajaka Kalimantan. Oke. Ini minyak lawang. Kakak tua. Ini banyak lagi yang ada dijual di sini. Ini juga minyak lain aksesoris juga ada pengobatan alternatif ya. Pengobatan herbal sebagai pengobatan alternatif untuk menyembuhkan segala macam penyakit termasuk penyakit kanker, liver, jantung, kantong kering. Nah, guys. Minyak gosok juga ada. Nah. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan dari Banjar, Kabupaten Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.